Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firman Bonsai. Pada kali ini teman-teman, saya mau mengcutting bahan bonsai kimeng mame teman-teman, yang mana bahannya ini sudah cukup tua ini teman-teman, dari hasil stek batang dulunya teman-teman. Dan pohonnya seperti ini, mungkin target bisa menjadi 15 cm mungkin teman-teman. Saya akan mengranting bahan ini teman-teman, simak terus, jangan di skip, tonton sampai habis teman-teman, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tambah semangat buat video-video yang baru teman-teman. Selamat menyaksikan. Dan saya akan mengarahkan cabang pakai kawat teman-teman, biar turun ke bawah teman-teman. Dan saya memakai ukuran kawat nomor 5 ini teman-teman, karena saya lihat cabangnya ini sudah keras teman-teman, jadi saya akan mengarahkan pakai kawat ini, soalnya kalau nomor 3 enggak kuat kawan kawatnya teman-teman. Ya, seperti ini. Dan untuk yang ujungnya ini saya potong saja. Dan untuk ini saya akan melakukan cutting di sini teman-teman, biar untuk cabangnya tidak terlalu panjang dan tidak silindris teman-teman, dan juga akan mengurangi cabang yang tidak terpakai teman-teman. Kita sisakan dua yang kita pakai teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Dan kita mengarahkan cabang yang kecil-kecil ini teman-teman. Dan untuk yang ini kita lakukan cutting dulu biar pengerjaan wiringnya lebih mudah teman-teman, dan akan kayak cutting di sebelah sini. Ini untuk cabang yang kedua teman-teman, dan untuk alur mahkotanya saya akan memakai yang ini teman-teman, dan yang alur mahkota sementara belum saya cutting, soalnya ini masih kurang besar untuk menarik pertumbuhannya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Dan kita lakukan pengawatan teman-teman. Dan untuk alur mahkotanya, top mahkotanya saya akan mengarahkan saja, dan juga akan melakukan wiring tipis-tipis saja teman-teman,
biar cepat nariknya teman-teman. Seperti ini kita lakukan pembuangan daunnya dikit-dikit, cuman sekedar buat biar kelihatan alurnya teman-teman. Mungkin kalau sudah agak membesar, ini yang saya pakai topnya teman-teman. Yang ke atasnya kita lakukan cutting di sini teman-teman. Dan untuk sementara dulu kita biarkan ini. Kira-kira seperti ini teman-teman hasilnya. Dan untuk yang ini saya biarkan terlebih dahulu, soalnya untuk menarik akar yang ada di bawah ini teman-teman, jadi tidak perlu kita arahkan, biarkan seperti ini terlebih dahulu. Nah, kira-kira seperti ini dulu konten dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman, biar tambah semangat buat video-video yang baru teman-teman. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.